Said. Wajah Tarik Halilintar diduga tertekan, gak kayak pas sama Fuji, full senyum. Isu kedekatan Tarik Halilintar dan Ali Ahmad Said makin hangat diperbincangkan publik. Usai keduanya kedapatan foto bersama di acara 7 bulanan Aurel Hermansyah. Keakraban yang terjalin antara Tarik Halilintar dan putri mendiang Aji Mas Said dalam acara tersebut sontak menuai banyak sorotan publik. Terlebih saat Aliyah datang bersama sang ibunda tercinta Reza Artamevia bertemu dengan keluarga besar Gan Halilintar. Hubungan keduanya saat bertemu dinilai begitu akrab, seolah keduanya sama-sama dengan mudah mendapatkan restu dari berbagai pihak. Sayangnya, momen kebersamaan Tarik dan Aliyah saat foto bersama pada acara 7 bulanan Aurel Hermansyah justru dinilai tidak nyaman alias seperti ada yang mengganjal isi hati dan pikirannya. Dalam video yang dibagikan oleh akun @sitiaminah31des pada Minggu 10 September 2023 memperlihatkan momen keduanya saat tengah foto bersama. Wajah Tarik dan Aliyah pun berhasil menuai beragam reaksi dari warganet, di mana Tarik Halilintar dinilai seperti orang yang tertekan saat berada di samping putri sambung Angelina Sondakh. Sontak saja wajah adik Atta Halilintar ini dibanding-bandingkan saat masih berpacaran dengan Fuji, sang mantan kekasih. Menurut sejumlah warganet, wajah Tarik Halilintar jauh lebih bahagia, ceria, serta bisa tersenyum lepas saat masih bersama adik Fadli Faisal, yakni Fuji. Beragam reaksi warganet bermacam-macam menilai perbedaan wajah Tarik saat bersama Aliyah dan Fuji. Kayaknya Tarik tertekan banget deh, wajahnya nggak kayak sama Fuji senyumnya, kata salah satu warganet. Kayaknya Aliyah yang cinta banget, kanda warganet. Tor perjuangkan Fuji saja Tor sampai ke pelaminan, tulis yang lain. Buka Tor kembali ke mode awal, gak sebahagia sama Fuji, kata pengguna medsos lain. Kayaknya Tarik tertekan banget deh, wajahnya gak kaya sama Fuji senyumnya, kata warganet yang lain.